Hai, jumpa lagi dengan saya, Mr. Aji, the most gokil math teacher from Semarang City, Central Java, Indonesia. Oke, kita jumpa lagi dalam teka-teki matematika gokil. Tapi sebelumnya pemirsa, don't forget to subscribe, like, share, and comment my channel tentunya. Oke, thank you very much pemirsa. Oke, teka-teki matematika gokil kita kali ini adalah spesial buat teman-teman saya ya. Yang lagi ngerayain hari ini, yaitu hari para buruh ya, teman-teman saya para buruh. Semoga di hari ini mereka mendapatkan apa yang mereka impikan. Jadi, teka-teki matematika Google kita judulnya adalah Tetet-tetet May Day. Ini hari buruh internasional ya, yang jatuh pada hari ini, tanggal 1 Mei ya. Dan bukan apa? Minta pertolongan ya, bukan SOS ya, Mayday, 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 bukan ya. Kalau ada pesawat jatuh tuh biasanya bilangnya Mayday, bukan, tapi ini adalah hari tentang buruh ya. Oke, langsung saja kita bahas. Ternyata pemirsa, buruh, jadi para karyawan di suatu perusahaan namanya buruhan, buruh-buruh ya, buruh ditambah dengan buruh itu menghasilkan tempat dia bekerja. Di mana? Pabrik pemirsa. Ya, buruh ditambah buruh sama dengan pabrik. Masa iya sih? Oke. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti biasa pemirsa. Di sini ada huruf ya. Silakan pemirsa ganti hurufnya dengan bilangan. Bilangan apa? Cacah. That's right. From 0. 1 2 3 4. Kemudian 5 6 7 8 dan 9. Oke, silakan pemirsa ganti huruf yang ada di sini dengan angka ya, bilangan cacah dari 0 sampai 9. Di mana huruf yang sama, ini kan sama UU, ini B-nya sama kan. Kemudian R-nya ini sama ya, RRR ini B-nya sama. Huruf yang sama adalah angka yang sama, sedangkan huruf yang berbeda PA, IK, H itu kan beda semua nih. Huruf yang berbeda adalah angka yang berbeda pula. Dan dia harus memenuhi buruh ditambah buruh ya, angkanya nanti berapa ditambahin akan sama dengan pabrik. Paham pemirsa? Oke. Waktunya berpikir. Oke, time's up. Waktu habis pemirsa. Siapakah buruh dan berapakah pabrik? Sudah ketemu pemirsa? Belum? Oh, kalau belum, oke, langsung saya share saja jawabannya. Oke, buruh ya. Jadi angkanya adalah tetet tetet 6 3 0 3 9. Angka yang cantik ya. Berarti 6 3 0 3 9. Sekarang kita jumlahin nih. Ya kan sama nih 6 3 0 3 9 sama ya buruhnya ya. Kita jumlahin. 9 dan 9 adalah 18. 8 kan. K beda kan nih 8. Enggak ada ya 8. 51 1 tambah 3 tambah 3 7 ya. Beda lagi. I-nya beda ya kan. U tambah U. Nah ini sama kan. Terus 0 tambah 0 ya 0. Ya kan sama R-nya. Oke R-nya juga sama. Ini 6. Sama kan B-nya. Di sini 6, 6, 6. Oke. Ini tambahin adalah 12. PA. Beda ya. 1, 2-nya belum ada. Oke. Paham pemirsa? Hahaha. Sangat mudah sekali. Di mana buruhnya adalah jawabannya 6, 3, 0, 3, 9. Dan kalau dijumlahin nanti ketemunya pabrik. Di mana pabrik adalah 12, 6, 0, 7, 8. Oke, itu pemirsa jawaban dari teka-teki matematika gokil kita kali ini. Dan sekali lagi selamat buat para teman-teman ya, para buruh di hari buruh ini, May Day. Semoga apa yang menjadi tuntutan kalian ya, perbaikan kesejahteraan akan tercapai semuanya. Oke, salam May Day pemirsa. Dan sampai jumpa di teka-teki matematika gokil part selanjutnya. Bye-bye.